Luca Brasi. In the fast lane, I'm getting money. Run it up, run it up. And ain't no way in there you can take it from me. Hey, this shit is understood. On the block, I love my hood. Every night I fly for dollars. When it's bad, I grind about it. My bitch gon' find the problem. Pay her no mind about it. My bills paid in advance, and then if not, be dying about it. No time to cry about it. And it ain't no checking out. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video saya kali ini. Saya akan review salah satu game, yaitu Primitive Brothers. Kita cek langsung gamenya ya. Give. Seperti apa gamenya? Sepertinya gamenya cukup absurd ya. Kita nikmati saja cuy. Ini ayo. Ya, ternyata masih mengunduh lagi data. Kita harus bersabar cuy, 16,7 mega. Oke, masih bersiap untuk gameplay. Ayolah. Saya sudah tidak sabar untuk bermain game ini. Sepertinya game ini lucu cuy. Di tampilan depannya kita lihat ada 5 orang manusia purba membawa tombak panah. Sepertinya sudah zaman logam atau megalitikum ini melawan dinosaurus. Iya, masuk dalam Google Play. Ayo, wey. Pilih server, kita pilih yang angin. Untuk mulai permainan, oke. Nama panggilan brother. Di kamar brother. Kamar bro, ya itu lebih baik. Silakan perhatikan panjang semua. Kamar bro, itu aja namanya yuk. Ayah beli mainan saat tamu datang. Ayah beli mainan saat kamu datang. Hei, apa maksudnya ini guys? Kenapa ada hubungan keluarga harmonis? Aku akan promosional kali ini. Aku sangat mencintaimu sayang. Terus apa hubungannya sama Primitive Brother kurang asem? Aku akan melakukan perjalanan bisnis. Iya, lakukan saja. Oh, mungkin ceritanya dia bakal terdampar ini. Ini perjalanan bisnis pertama sekali saya ke luar negeri. Saya akan melakukannya dengan baik. Bener kan? Pesawatnya jatuh. Kita skip saja ya, guys. Supaya cepet. Loh, hey! Kenapa tiba-tiba dia jadi botak, cuy? Kelaparan luar biasa sekali. Dia lawan ulet cuy. Kita pukulin ulet. Sumpah cuy, ini hal paling unfaedah yang pernah saya lakukan. Berkelahi dengan ulat. Membawa tameng dan kayu sebagai senjata. Menaikkan kekuatan. Ya. Wow, damage kita semakin besar terhadap ulat ini. Makin besar damage-nya. Naik tingkatan terus kekuatannya. Oke.
Ini gamenya hampir mirip-mirip sama apa? Ninja Ninja Saga gitu ya, kalau teman-teman pernah main Facebook. Gamenya gak kemana-mana ini, mukulin ular sampai kapan saya cuy? Ularnya nggak ada habisnya cuy, infinity cuy. Hei, ular, minggir. Jadi duit. Kasihan sekali ya guys ya. Menjanjikan anaknya buat beli mainan tadi padahal udah. Dan Yom istrinya pamit, terdampar cuy. Dan sekarang dia jadi pejuang kayak gini cuy. Pejuang buat musuh ulet-ulet tuh cuy. Saudara Primitif, saya rasa saya mendapat sesuatu yang berguna. Teman-teman tahu sesuatu yang saya berguna apa? Pentungan cuy. Di hutan nemu kayu itu sesuatu yang lumrah. Kenapa jadi sangat berguna? Musuhnya naik level. Sudah bukan ulat. Kata. Apa hebatnya nemu pentungan cuy? Di hutan nemu pentungan itu sesuatu yang lumrah. Botak. Kalau di hutan nemu kapal laut itu baru gak lumrah. Super saya tadi cuy. Wow, damage-nya makin gede ya. Ternyata bentukannya ini cukup memicu damage dari isi botak ini ya. Kamar bro. Ayo kamar bro. Apakah kita bisa ketemu sama makhluk makhluk teman-teman kita manusia purba lainnya ya? Paman Goliath Frog, serahkan kaki belakangnya padaku. Paman kata kuliah. Oh, lawan bos lagi cuy. Oh hey, menang. Cuma gitu aja gamenya. Serius. Tapi ini dari animasi jujur saja ini cukup bagus ya. Dan musuh-musuhnya juga dinamis, ganti-ganti. Jadi cukup menarik dan membuat penasaran ini. Habis dari ulat, katak sekarang babi cuy. Kita tingkatkan kekuatan terus. Oh, kayu senjatanya. Batu tidak cukup loh. Kita dapat batu banyak loh dari musuh ulat, katak sama babi ini. Kita lihat kota ini ada mobil gratis satu. Ada diamondnya loh cuy. Game kayak Aki ini ada diamondnya. Oke, lengkapi. Oh, sudah mulai pakai baju ini. Nggak terlalu primitif. Pukul babi, pukul babi, pukul babi, babi. Kurang asem, kurang asem, kurang asem. Ini nanti musuhnya sampai jadi T-Rex ini. Lawan bos. Ini dia tadi cari serangga buat makan cuy. Kapan masaknya dia ini? Perasaan dia masih kelahi terus loh. Sama kata, sama babi. Velociraptor cuy. Velociraptor sekarang. Kurang keren apa game ini coba? Wululululul. Dapat rambut sekarang cuy. Sudah gak jadi si botak lagi. Kamar bro. Nah itu tidak cukup. Velociraptor lawannya. Ah gak peduli sama konten yang lain. Kita aja belum bisa selamat dari pulau terpencil ini kok peduli sama konten yang lain. Lucu. Kamar bro, keluarkan super saya mula. Kamar bro, kamar bro, kamar bro.
Pada tempat posisi. Naik ke level dulu, bersiap untuk menantang bos. Yeah, oh belum. Velociraptor bosnya apa ini guys? Saya juga menanti-nanti nih cuy. Tingkatkan kekuatan terus, karena kita akan bersiap untuk menghadapi bos Velociraptor. Apa sih ini? Kenapa rekomendasi diamond terus loh? Oh iya, dapat daman. Oke, terima kasih. Wow, lumayan banyak kita dapat diamond cuy. Bisa nggak itu dipindahkan ke Mobile Legend cuy? A few moments later. Nah guys, jadi setelah saya mementung-mentung hewan-hewan prasejarah kali ini, saya sudah menjadi seperti ini cuy. Tiba-tiba saya sudah berpakaian lengkap dengan senjata Godam dan juga perisai yang saya gunakan. Saya juga sudah memiliki helm. Apakah ini standar SNI? Saya tidak tahu. Yang jelas kita terus upgrade kemampuan dari manusia primitif kita, yaitu kamar bro. Kamar bro, kayak pohon Java Villa saja ya cuy. Kita tingkatkan lagi kekuatannya. Jadi ini sudah agak lengkap. Untuk informasinya, ini kita dapat topi, dapat helm SMI, dapat kolor, dapat pentung, dapat gelang, dan lain sebagainya. Sudah lengkap semuanya. Kita sudah menjadi manusia primitif sejati. Kita lihat. Oh, penawaran kotak lagi diamond. Kita tidak perlu pikirkan. Kita pentung-pentung saja Hena ini sampai bosnya keluar cuy. Hena, minggir, minggir, minggir Hena, minggir, minggir. Wow, apa ini? Rumput. Buat teman-teman juga, kita juga sudah mendapatkan kubah, yaitu alat pelontar untuk membunuh musuh-musuh kita, guys. Kita skip, 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 skip. Kita lagi asik-asik mumpul-mumpul Hena diganggu dengan deskripsi dari item. Wow. Sudah super saya berapa kah kita? Pukul, pukul, pukul. Karena ini kita tingkatkan kubah kita. Kita tunggu sampai bos dari Hena ini muncul. Siapa kan nama bosnya? Wow, nama Henanya cukup keren. Dubuk. Manusia primitif kita sudah jauh lebih keren. Mungkin ending game ini adalah dia menjadi robot, guys. Kita dapat bonus sepertinya peti tadi. Wow. Hey. Masih belum ada yang baru dari senjata kita. Dari mana bosnya, Hoi? Saya seperti memiliki dendam pribadi terhadap Hena ya guys. Nah, ini Hena, 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 makan ini Hena. Belum muncul-muncul bosnya guys. Tahap ketujuh ini sudah melawan Dubuk. Kenapa lama sekali ini? Saya juga bosan ini ngetek-ngetek mukul-mukul bos Hena ini, mukul-mukul Hena ini. Kita coba membeli lagi persenjataan kita saja, guys. Wow. Kali ini kita melakukan pembaruan di senjata kita, guys. Saya akan coba pasangkan apa yang update di sini.
Saya berharap dapat keuntungan baru, padahal. Tapi sepertinya belum. Oh, bisa di-upgrade, guys. Dapat sayap sekarang, guys. Sayap dari jerami. Sayap dari rerumputan hijau. Kita kenakan di jubah primitif kita, dan luar biasa. Kita lebih cepat memukul Haina. Cuma 2 hit sekarang, guys, Hainanya. Tingkatan lagi kekuatan. Sepertinya bosnya udah muncul, guys. Kita coba lawan bos Haina. Saudara dubuk. Saudara dubuk. Nenek Velociraptor tadi bosnya, sekarang saudara dubu. Astaga. Yeay, kita mengalahkan saudara dubu. Apa ini maksudnya? Oh, kita klaim-klaim terus dulu. Wow. Ada model rambutnya, guys. Kita coba rubah gaya rambutnya. Wow. Ada wajahnya juga, guys. Sepertinya kita belum bisa ya, kalau ini mungkin bisa, guys. Coba kita tonton iklannya sebentar, guys. Akan ada update apa? Gaya rambut baru, guys. Kita cek saja. Nah, yang kotak aja kita gantikan. Nggak bisa. Keren. Sekarang rambut kita udah jadi kayak Ariel Peter Pan. Pukul. Entelodon. Setiap game selalu kita bisa mengambil pelajaran dari game itu. Ini contohnya. Dari game Primitive Brothers ini kita bisa ambil pelajaran, yaitu nama-nama hewan purbakala seperti Velociraptor, Entelodon, Dubuk yang adalah Haina. Ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar masa prasejarah, saya rekomendasikan game ini, Primitive Brother. Silahkan download di Google Play Store. Ya, saya akan melanjutkan main game ini, cuy, karena sepertinya game ini semakin membuat saya penasaran ke depannya. Bos-bos apalagi yang akan saya temui, hewan purba dan hewan prasejarah apalagi yang saya dapat temui dari game Primitive Brothers ini. Kamar Bro akan meneruskan aksinya untuk memukuli hewan-hewan liar prasejarah sebagai makhluk primitif, manusia primitif sejati. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya untuk ikuti video-video terbaru dari Di Kamar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, terima kasih banyak, guys.